Hari ini tema kita yaitu Pikiran Smart Susu. Ya, kita akan tanya. Nek susu nek jang ene. Itu loh, itu gini, itu gini. Saya lebih menghormati kau jang ene. Mau ngene keliru, ngene keliru, ngene biye. Tangannya diteladahkan ngene loh, tangannya dijember kayak ini. Susu. Oh, apa yang ini kio? Kan kita nek susu nek gede. Weh, oh. Wah, ini orang. Oh iya 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 iya. Oke, kita coba nanya sama Pak Ahmad yang gede ya. Pak Ahmad Bahar. Nah, mengenai piduran smart milik. Ini Pak, kita mau nanya juga mengenai strategi pendistribusian. Nah, selama ini bagaimana cara pendistribusiannya? Strategi pemasaran ya, pendistribusian ya. Ya. Selama ini kita ada strategi, kita kenal yang namanya 3 channel. 3 channel untuk mendistribusikan. PA TV, PA ya. Radio. Betul. Karena tabloid. Ya, saat itu ada namanya CP atau apotik ya. Oh, apotik. Untuk jaringan untuk memasarkan di apotik ada sendiri, ada tim sendiri. Oh. Jadi ada salesnya sendiri, ada supervisornya sendiri. Khusus masuk ke apotek-apotek di seluruh area Solo, bahkan di seluruh Indonesia juga seperti itu. Oh, seperti itu. Ya. Berarti ini sistem-sistem nasional. Betul, udah. Betul ya. Kemudian ada lagi namanya GT atau General Trade. General Trade itu umum ya, grosir. Pokoknya yang di luar apotek dan di luar modern market. Oh, di luar apotek dan di luar modern market. Ya, itu jadi ada salesnya sendiri, ada juga berdiri sendiri juga. Ya, betul, ada tim sendiri. Keren. Nah, kemudian ada lagi yang satu namanya modern market. Oh, modern market. Itu supermarket. Oh, kayak yang mat-mat-mat gitu. Ya, betul, sampai hypermarket, Grand Mall itu termasuk itu. Woy. Itu ada salesnya sendiri, ada timnya sendiri. Nah, mereka dibekali semua produk knowledge, dibekali semua apapun yang menjadi kebutuhan atau amunisi untuk memasarkan itu. Itulah strategi pemasarannya. Ya. Kemudian ada lagi strategi iklan juga ada. Oh, melalui TV-TV. Iya, betul. Ada melalui pasangan namanya apa tuh, promosi di toko-toko. Banner, ya, banner ada papan nama apotik, papan nama toko, ya. Plakat, ya. Plakat nomor mau bilang cilik tok ini gini. Saya ngerti ku nek sing ngono-ngono kae jenenge plakat tok gede ngono kae. Ora ngerti model promosi. Engke nek sing jenenge Baliho. Ya, Bandu. Spanduk, umbul-umbul. Oh, umbul-umbul. Untuk kayak gue apa piye? Ora. Jenenge promosi itu kayak gitu. Nah, ini kita juga pengen tahu mengenai strategi promosi. Ya. Apakah ada suatu agenda event atau seperti apa, kunjungan-kunjungan itu. Ya. Kalau untuk promosi kita bekerja sama dengan IO juga ada. Oh iya. Termasuk TATV juga kerjasama juga. TATV kita sudah sering kerjasama untuk promosi untuk off airnya. Itu seperti dulu waktu Semarak TATV dulu kita ikut promosi. Oh iya, iya. Dulu ada lagi namanya Dangdut Talent. Ya. Kita ikut juga. Iya. Bahkan besok tanggal 28 ada acara di Paragon itu Semarak Natal TATV juga ikut kita yang besok. Lomba mewarnai. Lomba fotogenik. Dan sempat juga ikut juga. Ikut. Iya, besok hari Minggu tuh. Nah, betul. Nah, kemudian di hari yang sama hari Minggu tanggal sama lomba. Ada di Lotemat Solo Baru. Itu juga ada lomba mewarnai. Wah, serentak. Nah, saya jadi pakai, saya ada dua event. Saya pakai IO online juga. Nah, di situ aja ada juga lomba mewarnai di situ di Lotemat. Ya, kita juga disambil kita promosi, kita juga buka stand booth. Jadi kita buka penjualan di situ. Namun yang di Lotemat itu ada yang menangani dari IO sendiri. Nah, kemudian yang di Paragon besok kita bekerjasama dengan Paragonnya Carrefour Paragon untuk buka stand di situ. Oke. Itu ya. Ini banyak sekali ya promosi untuk agenda-agenda eventnya untuk promosi dari Pikiran Smart ini. Ya. Dan ini kita juga mengenai katanya dengar-dengar ini ada pengembangan produk baru, itu maksudnya gimana itu Pak? Ya. Di samping dulunya itu sudah ada ini sebelum ini
Sebenarnya enggak, ini untuk pertama, untuk susu kita baru keluarkan kali ini susu. Cuman dari Viduran Smart ini kita mengembangkan lagi, ini kan bubuk powder. Nah, sekarang kita buka lagi atau buat lagi yang bentuk langsung diminum. Ready to drink. Kata bukunya. Iya. Kemasannya Tetra Pak. Apa? Tetra Pak. Itu apa? Bantal itu loh. Ya. Oh, itu. Bukan, yang kayak Ultramilk gitu loh. Kotak-kotak gitu. Betul, kayak teh kota. Itu ada dua kemasan, 115 gram sama 180 gram. Milino. Ya, mili ya. Milino. Ya. Harganya sekitar 2.000 sampai 3.000 juga. Murah ya. Dan itu juga sudah siap untuk didistribusikan di tempat-tempat yang tadi. Kita sedang menunggu kiriman dari kantor pusat. Berarti sudah ada, tinggal sudah. Launchingnya kapan itu? Launchingnya nggak langsung launching, tapi langsung distribusi. Berarti mungkin nanti ada ya waktunya. Yang pasti didistribusikan dulu. Dan peminatnya pun mungkin pasti nanti lebih banyak gitu. Iya, karena lebih praktis kan. Iya, lebih praktis langsung diminum. Kan kadang repot zaman sekarang. Ini mengenai jenis dan keunggulan dari susu Viduran itu? Ya, keunggulannya itu ada beberapa keunggulan. Pertama, secara luas saja harganya tadi murah. Murah dingin. Yang kedua, diproduksi oleh perusahaan yang sudah berpengalaman. Kedua, iya. Kemudian yang lebih unggul lagi yang tidak ada di susu-susu lain. Di produk lain belum ada. Ini juga enggak ada ya? Enggak ada. Ini ada namanya cod liver oil. Apa? Cod liver oil. Cod liver oil penyakit. Iya. Oil minyak. Liver gitu. Liver penyakit ya. Ini namanya atau minyak hati ikan yang hidupnya di dasar laut. Ini untuk berguna untuk perkembangan otak. DAA namanya. Berarti kita juga perlu itu. Iya, perlu. Jadi ini kalau ini TWN ini boleh. Boleh. Aku tambah pinter piye sih, aku gede nunggu. Ora apa-apa kok nganu kupluke tak ganti sing luwih gedhe, kok tak gawe kebuatan tangan. Nganggo seng ya mesti aku ngerti ya. Nah, ini berarti untuk konsumsi yang ini yang tiga ini berarti untuk sampai 3 tahun. Iya, sampai 3. Semua ada. Di yang 4 juga ada. Oh, ada kan juga. Iya. Ada ini itu kok ada tambahan fosnolin ini kok enggak ada? Ada sebenarnya. Neng iki lho. Lagi tulisannya segede asam nilonelat. Asam linolea. Aku mangan apa biasa? Aku kan ora kuwi ngombe susu. Wah, bareng aku tak ngombe susu sik. Wah, nek aku ngombe susu kok nonton bareng-bareng ya. Carane mudah sekali, tinggal tuang kayak banyu cur, aduk user-user mic jus. Bermu ya iso dituang toh. Isa ini kan dibuka seret untuk gunting loh mas. Ini kalau ada apa wadah itu yang nggak kedusan gini ada. Ada. Aku takut ini sih kalengan menemu ada. Orang kalengan. Jadi cuma ini sama yang tinggal seduh. Iya. Tinggal di mic. Tinggal di ada yang nggak kalengan ya pak ya. Ada lah kedusan ini mas. Anti pecah ada pak. Nah, kita langsung nunggu teman-teman ya yang ingin berinteraksi bersama kita. Ini sudah berapa mas? Kamu pun tak proses 1 jam loh mas. Ini kita mau nanya-nanya lagi mengenai perkembangan dari Ini ngono iki apa? Lho mas, ini saya akan terakhir yo. Ini. Nah, makanya. Ini sudah 1 jam loh mas. Lah yo, aku soalnya betul, mas, saya sama Pak Ahmad ini soalnya kumpak, pecinta susu ya Pak? Iya, oke. Aku suka susumu, kamu suka? Karena susu itu marak main pinter. Betul.
dan yang muda-muda cepat dewasa, gitu ya. Iya, oke. Nah, dari perbincangan ini terima kasih Pak Ahmad ya mengenai viduran Smart Milk ini ya. Ternyata perkembangannya pun sangat luar biasa sekali dan pendistribusiannya pun sudah ke pelosok-pelosok dengan harga yang ekonomis. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki putra-putri ya, yang sekiranya ingin mendapatkan multivitamin tambahan berbentuk susu. Nah, langsung aja menyediakan namanya Viduran Smart Milk. Iya. Yeah. Terima kasih Pak Bahar. Nanti joget lagi. Iya. Jadi bojone Anisa Bahar. Ya, yeah. Dari perbincangan ini bisa kita tarik satu kesimpulan yang bunyinya seperti ini. Kekhawatiran dengan pekerjaan yang numpuk hanya akan bisa dikurangi dengan menyelesaikannya satu persatu. Itulah yang namanya PR. Ini curhatannya Mas Dika. PR-nya kangen, makanya dia ya stres. Tapi gak apa-apa. Semua pekerjaan itu pasti bisa diselesaikan kalau kita perlahan-lahan untuk menyelesaikannya satu persatu. Ya, akhirnya kita harus undur diri. Jangan lupa saksikan terus Sinden Mendel TH TV setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Oh, enggak libur benar tuh? Iya, yeah, no. Jangan lupa awal nonton Relax Sinden Mendel. Apa tuh? Monggo Pak Ahmad.